Satuta salah seorang pasien tilar dunia anu diarang positif COVID-19 untuk nama ngeratus-ratus petugas dinas kesehatan ngelakonan swab test. Dina nas-nasna eta halte di sorang kerninglar sumabanda COVID-19 tina pasien anu tilar dunia anu diarang reaktif corona. Minangka tarekah pikeninglar sumebarna COVID-19, satuta salah seorang pasien tilar dunia nu dierong positif COVID-19. Meh 105 orang petugas medis serta pegawai di Puskesmas Cidaun Kabupaten Cianjur ngalakonan tes swab. Jeung kepala Puskesmas sanajan eta pasien anu tilar dunia tacan dicindekeun positif COVID-19, tapi pihakna ngokolakeun prak-prakan ngureupkeun eta pasien luyu kana protokol kesehatan. Patali jeung hasil pemeriksaan swab test, eta pasien tacan dipedalkeun. Antukna pihakna nyinglar sumembarna eta virus ku cara nyorang swab test ka sakumna petugas medis, turta pagawai di Puskesmas Kecamatan Cidaun. Samemeh tilar dunia eta pasien anu kakara datang ti Jakarta teh, mangrupa pasien reaktif COVID-19 dumasar kana rapid test anu dilakonan ku pihak medis di Puskesmas Cidaun. Pasien itu sebenarnya baru datang dari zona merah Jakarta dan kemudian datang dengan penyakit berat dengan penurunan kesadaran dan setelah dirawat 2 hari meninggal. Kita sudah ambil antisipasi, kita lakukan swab dan hasilnya sebenarnya baru dikirim hari Senin kemarin. Jadi ada isu yang beredar bahwa pasien tersebut positif COVID itu tidak benar, Pak, karena kita bisa menentukan seseorang itu positif tertular COVID-19 setelah kita menerima hasil swab. Eta pasien anu tilar dunia teh kayaan kesehatan anak kungsi nyirorot sarta panas nyongkap. Pihakna langsung nyorang pemeriksaan rapid test kalawan hasil reaktif COVID-19. Tapi nyawa eta pasien teu katulung tepi ka antukna tilar dunia. Heri Setiawan, Bandung TV.